Hi, welcome back to another episode of Kaki Trailer. So hari ini kita akan review trailer Anak Rimau The Movie. Anak Rimau The Movie mengisahkan tentang anak-anak muda yang datang dari pelbagai latar belakang. Mereka nak jadi pemain bola. Untuk episod kali ini bersama dengan saya, Amir and also Akmal. Apa khabar? Alhamdulillah. Okay, sebelum kita review trailer Anak Rimau The Movie, jom kita sama-sama saksikan trailer tersebut. Let's go! Itu adalah kalimat keramat yang awak semua kena sentiasa pegang dan ingat sepanjang awak berada dekat sini. Awak adalah yang terbaik, yang terpilih. Dan pada hari ini, awak dah terima tanggungjawab dan amanah untuk berjuang sebagai suatu pasukan. Jadi kita dah saksikan tadi trailer Anak Rimau The Movie. So macam mana pandangan korang? Bagi aku rasa macam tak sabar sebab last kita dapat sports film cerita olah bola kan. So akhirnya cerita sports yang baru. So ya, yeah, aku tak sabar tengok. Aku rasa dia punya trailer tu menarik lah. To be honest, rasa macam macam tak pernah ada lagi cerita macam ni lah. Betul. Ah, so menarik lah pandangan aku. Bagi korang untuk dia punya barisan pelakon pula. Seperti Beto, kita ada Idan, Aiden tu, Ahmad Daniel, kita ada pelakon-pelakon barisan. Yang kalau kita tengok ada Beto Kushairi. Beto Kushairi I think that have a lot, ramai gila peminat Beto. Tapi kalau kita tengok kat sini, dia ada pelakon macam yang anak-anak muda tu lah, which is yang dia orang daripada pemain bola sepak kategori bawah 14 tahun dari Akademi Bola Sepak Negara Mukhtar Dahari, AMD. Oh, dia memang pemain sebenar. Dia memang pemain Akademi lah. Betul. So bagi korang, barisan-barisan pelakon dia, apa pendapat korang? Bagi aku, Beto Kushairi nampak macam Mukhtar Dahari lah daripada trailer aku tengok ni. So dia nampak macam orang yang nak sangat apa bola Malaysia naik, tapi dia sentuh dia strict gila. Lepas tu budak-budak tu, itu aku tak sure. Kalau betul dia boleh pull off kan, boleh lah budak-budak tu lakon, cerita ni confirm jadinya. Yami? Bagi aku, Beto tu of course kira otai ke lah dalam industri kan. So tak ada no comment lah, memang power lah. Tapi yang budak-budak tu aku, yang aku familiar seorang Aiden. So aku rasa aku expect high expectation lah for him. Tapi yang lain tu aku tak kenal. So aku harap yang terbaik lah untuk dia orang. Okay, macam kita tahu juga pengarah untuk Anak Rimau The Movie is Ariel Abu Bakar. Okay, bagi korang sebelum ni movie dia adalah tajuk Geran. Okay, so bagi korang adakah dia akan bagi satu impact yang sama macam Geran? Geran tu dia lebih kepada martial arts kan. Lepas tu ni pula sports. So aku rasa dia kira Ariel tu adalah orang yang sesuai lah untuk bawa cerita ni. Sebab dia pun ada experience dan dia pernah pergi festival semua. Tapi aku kena tengok dulu lah movie ni macam ni kan, sebab tak boleh nak cakap. Tapi setuju juga sebab martial arts dengan sports boleh je. Dia tak ada lah jauh mana. Lepas tu dia mesti apa cerita macam hero's journey kan, macam mana daripada bawah sampai atas. So kalau cerita Geran boleh masuk festival kan. So kalau cerita ni pun confirm dia boleh buat punya. Daripada password dia lah, judging from the password. Kalau kita tengok sinopsis dia, dia kata anak-anak muda ni datang dari pelbagai latar belakang. Also kalau kita tengok dalam trailer tu pun ada sedih dia, ada macam apa, Beto Kushairi tu tengking diorang semua kan, team tu. Bagi korang, emotion yang diorang sampaikan dalam cerita tu nanti macam mana? Dia campur bau ke? Aku rasa semua boleh relate tu dalam team bola 11 orang tu kan. Since dia banyak background, so ada orang yang senang, ada orang yang susah, ada budak duduk flat, ada main bola pakai kaki ayam je. So banyak orang boleh relate dan rasa macam, sama lah macam aku kan. So betul, kalau betul. Dia boleh buat, boleh buat kan. Betul. Itu from my perspektif lah. Tadi tanya pasal emotional lah, cari emosi. Mungkin macam ada roller coaster juga lah kot. Betul. Dia lebih relatable dengan ramai orang sebab standard lah main bola kan, kecil kan. Itu semua pun nak jadi pemain bola. So sebab tu mungkin lebih dekat dengan penonton lah. Malaysia dengan bola kan tak pernah kalah. Kalau stadium mesti penuh punya. Betul. Okay, bagi sinematografi untuk Anak Rimau The Movie ni,
kalau bagi aku, wow lah dia punya sinematografi tu memang wow. Nak komen lebih-lebih pun tak tahu sangat pasal sinematografi ni. So aku malu dengan Ami macam ni. Tu aku sama gak, tak tahu sangat lah pasal sinematografi kan. Tapi yang aku tahu hari ni dia dulu experience dia director of photography kan, DOP. Hmm. So sebab dia sekarang sebagai seorang director, so aku rasa should be good lah sebab ya, yeah, kau director dengan director of, with the background of director of photography, kau jadi director. Dia macam so, basic saja. Ah, so macam kau tahu apa kau nak tau. So maybe dia lebih deliver lah. Macam kalau based on Grant punya film, which aku dah tengok tu, aku suka lah cinematography dia. So maybe this one pun aku rasa macam baik lah. Aku setuju juga dengan Amir sebab aku tengok dia punya trailer, dia banyak main drone shots. Lepas tu dia banyak main, aku tak sabar nak tengok time dia main bola, nak tengok shot dia macam ni. Sebab action ni susah tau dia nak shoot sebab dia very fast pace. Every scene tu intensive. Lepas tu the color grade dekat cerita tu nampak macam dia dalam zaman Moktada Hari. Aku tak tahu betul tu Moktada Hari ke tak. Tapi rasalah vibe macam no, macam dah lama look dia. Nampak dia punya look and feel tu rasa macam wish zaman dulu ni main kat padang tak pakai kasut. Aku tak sabar nak tengok tu lah. Itu review daripada kita bertiga. So jom kita tengok review orang awam pula. Let's go. Macam pandangan saya, saya tengok trailer ni okey lah sebab dia nak menceritakan tentang bola sepak Malaysia. Dia memberi impak pada orang ramai, macam pada budak-budak kecil lah, untuk peluang lah masa akan datang untuk dia nak masuk dalam bola sepak Malaysia. Saya punya pendapat bagus lah cerita tu. Ada satu lagi cerita tu macam saya punya minat je. Saya pun minat main bola. Okey lah, okey lah. Seronok lah, seronok, seronok. Itulah review dari orang awam tadi tentang Anak Rimau The Movie punya trailer. So kata-kata akhir korang, apa harapan korang untuk Anak Rimau The Movie ni? Sebelum ni kita dah tengok Olah Bola, cerita pasal bola. Tapi dia pasal orang dewasa. Kali ni dia cerita pasal budak-budak dekat akademi. So aku harap lepas orang tengok ni, rasa macam rasa cinta terhadap tim bola Malaysia. Tu satu. Satu lagi, start rasa macam budak-budak tengok bola, rasa macam exciting. Rasa macam, ish, bestnya main bola. Tak sabar. Rasa macam nak main bola dengan kawan-kawan lah. So, itu one of the few things aku harap. And I can't wait for those sport scenes bila orang tengah main bola. Sebab scene tu sangat susah. Ya, sport scene sangat susah. Ya, tak senang. Betul. Okay, saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan dan juga FAM kerana mengasaskan Akademi Moktada Hari ini. So disebabkan adanya Akademi Moktada Hari ni, filmmakers ada idea untuk produce produk yang macam ni. Dan dia memberi satu harapan yang cerah kepada industri perfilman dan juga industri sukan dalam negara. So harapnya bergerak ke hadapan banyak lagi collaboration yang boleh jadi macam ni. Dan lagi satu, sebenarnya saya tak tahu ada Akademi Moktada Hari ni tau. Tapi daripada movie ni baru tahu kan. So, insyaAllah movie ni dapat memberi titik permulaan exposure juga untuk orang-orang yang luar sana yang mana nak hantar anak pergi belajar bola kan. Yeah. So, lagi satu, of course saya harap movie ni boleh pecah panggung lah dan membawa, apa orang cakap, impact yang besar kepada industri perfilman. So itu sahaja untuk episod kali ini. So jangan lupa saksikan Anak Rimau The Movie 1 September di Pawagam berdekatan dengan anda. And jangan lupa saksikan juga episod yang seterusnya untuk Kaki Trailer. And subscribe di ATV untuk like, perkembangan share kita yang lagi banyak. Konten-konten kita menarik, korang boleh tengok kat situ. So Assalamualaikum, itu sahaja. Bye. Ciao.